2 genggam kacang dal telah dibasuh dan direbus ya. Rebus tadi, dia masih sebiji-sebiji tapi dia dah lembut. Bahan-bahannya, 1.5 kilo daging yang telah dibasuh dan dipotong, rempah kari daging 5 sudu besar, rempah kari ikan 2 sudu besar digaulkan dengan air, serbuk cili 2 sudu besar digaulkan dengan air juga. Untuk bahan-bahan blend, 5 biji bawang besar, 10 biji bawang putih, halia besar sikit daripada ibu jari untuk di blend dan daun kari untuk ditumis. Okey, kita panaskan minyak ya. Periuk dia besarlah sebab dalca dengan sayur-sayuran ni dia akan jadi banyak. Kita tumiskan daun kari. Bahan-bahan yang mama dah blend ya. Mama tunjuk tadi tu. Kita tumiskan. Mama nak letak rempah-rempah ya. Cili giling tadi. Sorry. Cili powder ya. Dah campur dengan air. Ni nanti kita letak air ya. Sebab kita akan guna air yang banyak juga untuk nak empukkan daging. Daging tu perlu diempukkan. Ni rempah-rempah kari ya tadi yang mama dah sebut. Kita akan letak air. Masukkan air lagi sebab dia kan lebih kuat pekat je. Bagi dia garing wangi dan dia pecah minyak, then kita masukkan daging dan air ya untuk kita rebuskan sama-sama dengan garam sekali. Alright. So, mama letak daging dan garam dan air untuk rebuskan dia. Okay, go. Dan air. Boleh tak apa. Pergi. Boleh. Tak masuk pun abang. Masukkan air. Ya. Yeah. Oh. Dia pandang macam tu je. Yeah. Bawa kat bawah saya. Masukkan air lagi. Supaya kita nak. Sini. Supaya kita nak rebus dia. Kita nak empukkan daging dia. Daging ni memang tanpa rebus dia keras lah. So, mama suka. Senang nak makan tapi taklah hancur ya. So, kita letakkan garam. Ini memang banyak kan. Bercampur dengan sayur-sayuran dia akan jadi banyak lah penuh. So, mama letak 4 sudu dulu. Tutup dulu bagi cepat sikit. Okey, sementara dia nak empuk ya daging ni, kita akan menyang sayur-sayurannya. Sangat-sangat mendidih. Okey. Mama akan perlahankan api supaya dia cepat empuk ya. Perlahankan api. Dan make sure kita tutup dia. Ini sayur-sayur yang mama akan siang eh, kacang panjang. Ikut banyak mana you all suka lah. Carrot 2 biji, terung tu dah macam lama tapi rendam dia okey balik. Tomato, kentang, ya. Yeah? So cili merah, cili hijau untuk sedap dan cantikkan sikit. Okey.
ni. Sayur-sayur Mama dah siap seperti itu ya. Dan tadi Mama lupa antara bahan-bahannya adalah santan. Dah lembut. So Mama nak masukkan sayur-sayur ya. Lebihan santan dalam kotak ni kita masukkan air ya, kita tekan. Biar apa sayur-sayur ni masak lembut dan dah siap untuk makan.